Lalu ada pertanyaan selanjutnya, yaitu uh, tentang beasiswa ini, Ustadz. Beasiswa ini, apakah program beasiswa ini ada yang bisa memberikan tips atau prosedur yang bisa didapatkan dengan lebih mudah? Bagaimana program beasiswa itu agar bisa didapatkan agar lebih mudah diterima oleh... Uh, semua pihak termasuk dari pihak universitasnya ini pertanyaan yang mungkin uh, bisa menjadi salah satu acuan dari wali siswa gimana ustadz uh, se secara secara umum memang uh, uh, adalah kembali kepada dari kualifikasi ya kualifikasi daripada anda sendiri apakah memang ada uh, beberapa portofolio yang menjadi du, apa, pendukung daripada kegiatan ataupun uh, syarat untuk bisa diterima. Kemudian uh, kedua, ya salah, salah, salah satu uh, cara yang memungkinkan dan lebih ringkas itu adalah tadi sudah uh, jadi sejak awal Ananda sudah uh, Mengambil program seperti yang disampaikan uh, OBS, karena OBS memberikan satu juga uh, apa uh, uh, yang berkali, Bu Evi, bisa lebih uh, detail ya terkait dengan masalah peluang beasiswa apabila dari pro mengambil program OBS. Ya, baik uh, untuk peluang beasiswa itu nanti bisa uh, mengajukan ke universitas, karena untuk, untuk beasiswa itu uh, disediakan hanya untuk program. Yang satu tahun terakhir itu, yang deng, uh, dengan UK University nanti bisa mengajukan uh, permohonan untuk beasiswa, atau juga yang sudah, yang sudah pernah ada sudah student kita itu, itu, kita. itu adalah uh, pinjaman dari University, karena OBS juga bekerja sama dengan uh, funding uh, organization di sana, jadi. Uh, Ibaratnya, mengajukan pinjaman. Kalau nggak dapat beasiswanya, ya mengajukan pinjaman. Kemudian, nanti eh, organisasi ini yang bayar ke Uni, nanti student yang akan cicil organisasi ini itu seperti itu sih so far. Berarti harus dinyatakan lulus dulu dari universitas, diterima dulu atau mengajukan beasiswanya dulu itu? Itu biasanya student udah siap-siap mau uh, untuk mengajukan segala sesuatunya pada saat di OBS karena kan OBS nanti yang akan bantu untuk proses termasuk letter of acceptance nya itu nanti mereka dapatkan sebelum mereka selesai level 45 dengan OBS. Oh, gitu. Yeah, Bahkan eh okay. uh, ada beberapa universitas yang sudah memberikan langsung pada saat student baru masuk di level 4 tahun pertama uni. atau level 7 kalau untuk yang master ya. Gitu.